Hanya selang beberapa hari setelah menjalani proses persalinan, Cut Meyriska mengunggah potret diri sedang menggendong putra keduanya, Jorel Kenzi Danuarta. Sebagai seorang ibu yang baru saja kehadiran anggota keluarga baru, Cut Meyriska tak bisa menutupi ekspresi bahagia. Istri Roger Danuarta itu tampak sumringah menatap putra tercinta. Bukan hanya Cut Meyriska, anak pertamanya, Syaquile juga tak kalah senang melihat sang adik yang tengah tertidur dalam balutan jumpsuit putih motif bintang. Dalam gendongan Roger, Syaquile tersenyum manis pada baby Jorel. Ekspresi Syaquile seolah menunjukkan betapa senangnya dia memiliki seorang adik. Postingan Cut Meyriska tentu saja menuai ucapan selamat dari netizen maupun sesama rekan artis. Mereka turut berbahagia atas kelahiran baby Jorel. Selain ucapan selamat yang mengalir begitu deras, netizen juga menyoroti wajah tampan baby Jorel. Menurut netizen, Chika dan Roger tak pernah gagal menghasilkan anak dengan wajah rupawan. Jorel Kenzi Danuarta lahir pada tanggal 22 April tahun 2022 lalu. Cut Meyriska melakukan proses persalinan secara caesar di RSI Abunda, Menteng, Jakarta Pusat. Ini merupakan momen kedua Cut Meyriska melahirkan. Sebelumnya, pasangan Chika dan Roger itu telah dikaruniai seorang putra tampan bernama Syaquile Kaili Danuarta yang kini hampir berusia 2 tahun.